Dan sementara dikerjakan, pengamatan saya sebagai kepala kejaksaan yang biasa melihat proyek, saya lihat ini tidak akan sampai dengan tanggal 30 November, ini dipastikan bisa selesai. Tapi dengan kondisi alam seperti ini, apakah mungkin Pak? Mungkin, ini mungkin selesai. Ini mungkin selesai karena pekerjaan-pekerjaan yang sifat memakan waktu panjang, seperti pengocoran-pengocoran tiang-tiang penyangga utama, ya, semua sudah selesai. Dan indikatornya seperti apa sih Pak? Indikator penyelesaian proyek ini? Ya, tadi seperti yang saya sudah koordinasikan dengan PPK dan juga PIMPOL di sini, ada beberapa pekerjaan yang tinggal penyelesaian, antara lain atap. Atap ini pemasangannya tidak lama, karena barangnya semua sudah siap. Nah, tinggal menunggu proses pekerjaan step by step. Saat ini ada dibuat lantainya. Lantai ini saya kelihatannya luas, tapi dengan menggunakan, karena pekerjaan ini menggunakan teknologi ya, dan menggunakan alat-alat yang cukup canggih.